Oke teman-teman, ini saya dapat saran dari teman-teman di sana ya yang sudah komentar untuk mengompreskan kaki baby Mobi dengan es. Ini saya sudah kompres teman-teman. Ini tadi saya kompres ya. Sudah saya kompres. Mudah-mudahan nanti bengkaknya berkurang ya teman-teman ya, kempes agar baby Moni bisa bermain lagi teman-teman di taman sederhana kita dengan Moni sama Mino ya. Ya baby, kasihan teman-teman ya. Kakinya saya kompresin teman-teman. Belah kakinya ya, selesai kompres. Ini pakai es batu ya teman-teman. Pakai es ya. Nanti kita minum susu ya. Ya. Sepertinya Mobi Mobi haus teman-teman ya. Nanti setelah ini saya akan beri dia susu dulu teman-teman. Saya akan beri Mobi susu dulu sebelum nanti saya bawa dia bermain dengan Moni dan Mino ya. Agar nanti dia tidak terganggu teman-teman ya. Kalau saya kasih susu sekali tiga Moni Mino sama Mobi, dia tidak akan dapat minum susu teman-teman. Dingin, dingin Mobi, ya, dia tidak merasakan dingin teman-teman, dia tidak merasakan dingin ya, mungkin karena kakinya itu bengkak teman-teman ya, jadi rasa dingin itu kurang, kurang terasa sama dia. Aduh, kasihan Mobi, kasihan Mobi ya, ya Mobi, kasihan teman-teman. Haus dia mobilnya. Enggak. Jangan marah. Jangan marah. Kita sembuhkan dulu nih kakinya ya. Dingin.
Udah Mobi? Udah. Gitu teman-teman. Udah lumayan teman-teman ya. Udah mengecil teman-teman. Nih. Ini bengkak teman-teman. Ini masih bengkak. Udah nanti di kompos begini. Udah bengkaknya udah berkurang teman-teman. Terima kasih buat yang berkomentar menyuruh saya untuk kompres dengan es ya. Ini sudah saya lakukan kompres dengan es teman-teman. Ini udah mengecil ya teman-teman. Udah mengecil teman-teman. Udah mengecil ya. Coba kita lihat sama yang sebelahnya teman-teman. Ini. Lebih. Nih, kakinya. Nah. Udah sama teman-teman. Udah ngecil ya. Terima kasih sarannya teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan 2 kali teman-teman. Tadi siang sama sore ini. Nah, udah kecil teman-teman. Udah sama dengan yang kiri ya. Tuh, udah bisa deh. Nah. Udah bisa main Mobi ini. Iya, Mobi. Kendang. Tuh. Udah mulai haus ya teman-teman. Oke teman-teman. Akan kita sambung lagi di keduanya selanjutnya kayaknya si baby Mobi haus. Nanti saya akan kesini lagi. Sekarang saya akan membuatkan susu dulu untuk Mobi ya. Oke.